Oh iya, saya Diti, saya adalah karyawan dari pihak pertama. Silakan Ibu. Gini loh, bingung melahir. Kebalik ke belakang, beda posisi. Sebetulnya, saya kan sudah lama bekerja di perusahaan yang pertama ini sudah hampir 10 tahun. Nah, ketika saya cuti, jadi
saya menerima bu, tiba-tiba kemudian saya dipecat gitu. Terus saya kan sudah lama bekerja di perusahaan merah besar ini pak, lalu bu, jadi sudah lama bekerja di sana, saya juga berkontribusi, saya kan bagian pemasaran, itu juga, saya sudah memasarkan apa yang sudah ada di perusahaan ini, konsep perusahaan ini jadi besar itu juga kurang lebih saya sudah berkontribusi banyak di situ, itu terus waktu itu kan saya mungkin saya mau cuti melahirkan kan biasanya tidak sampai awal. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai mediator bersifat netral. Tidak ada kesimpulan pasti. Ini kita bersia. Jika ada hal yang tidak bisa diputuskan, saya akan melakukan pertemuan. Kami pertemuan terpisah dengan Pak dan Ibu. Tidak. Berapa poin yang harus diperhatikan?
Kira-kira kalau misalnya
sini. Nah itu tuh, jadi kita ini diberikan oleh saya sebagai
tapi ketika saya merasakan perusahaan tidak menahan, ternyata saya berganti dan perusahaan yang mengatakan saya kepada lain tidak sesuai dengan kalian saya. Tapi diikuti nih, ya. Nah itu, saya mohon melalui mediasi ini, saya posisi saya di karyawan muda, bagian marketing itu diberikan lagi ke saya. Ini sebenarnya sudah jadi beda pemberitaan. Jadi Ibu Titi dan Ibu Titi, saya terima kasih kepada Ibu Titi Bapak Toto kamu sudah mempercaya dan saya sebagai Ibu Titi dan Toto untuk saya sesal saya kembali ke pulang. Mediasi ini bersifat tertutup. Saya tidak mengatakan Tela itu kan belum memiliki kebanyakan memahami kebanyakan semangatnya lagi. Jika diperlukan Tuhan sudah terbisa kita menggunakan model tabungan terbisa. Baik saya yang terima, saya sudah kepada itu persoalan nih Pak. Kita mulai mediasi, saya menawarkan dulu kata tertibnya agar mediasi ini bisa berjalan dengan baik. Setuju? Setuju. Di sini saya menyebutkan agar saling membutuhkan, saling membutuhkan. Ini agenda yang nanti akan kita bahas berikutnya, gimana kita cari solusi agar ibu putri ini bisa kerja kembali di perusahaan si bapak dan ibu bisa ngasih lain atau ibu putri dikembalikan atau ada yang sebenarnya ini coba di minta posisi yang lain ya. Jadi intinya agenda yang akan kita bahas yaitu putri. Intinya saya akan bersikap netral ya dalam hal ini. Saya sendiri juga bukan pengambil keputusan, tetapi saya akan sebaik mungkin bisa memfasilitasi atas perselisihan yang beberapa bulan terakhir ini berdua hadapi. Untuk mediasi ini pun sifatnya rahasia, saya sudah berkasih ya. Saya kira jika ada hal-hal tertentu yang kiranya sudah masuk putaran ketiga ya, jadi jaga waktu. Ada yang bisa dilakukan sama baik dengan ini maupun yang ikuti.
dikerjakan di perusahaan di posisi yang semula dengan pilihan kerja dia yang baik. Jadi juga suka kan yang kerja dia juga baik, dia juga sopan. Kembali ke pekerjaan itu masalah sekarang. Kita bisa dijadikan asisten atau mungkin dia bisa dipindahkan ke tempat atau posisi yang lain. Mungkin sekarang belum lama di situ. Jadi mungkin dia juga ya yang penting seperti itu berjanji kalau ada apa-apa itu nanti komunikasi dengan perusahaan, jangan kayak gitu sudah surat tidak ada, itu orang nggak menghargai perusahaan, mentang-mentang sudah kerja lama. Saya ngaku salah ya Bu, saya sudah kasih tahu paling nggak saya beri surat untuk suami saya, saya minta diberikan surat ya, cuman saya kan berpikir perusahaan sudah tahu saya melahirkan. Ya paling kan info saya sampai selamat sama apa atau nggak aja itu pikir saya sudah nggak kepikiran apa pun urusin anak saya.